Kebetulan watak tu sesuai dengan dia. Tidak ada isu benda tu kan. Ya kebetulan pula because dia pun dah banyak tolak job. Job damar-damar dia tolak, dia berlakon OG. Dan dia kata, Datuk Usof, saya tak ada job Datuk ni kan. Jadi kebetulan kita, kalau tidak dilewat tu hari, mungkin kita dah ambil azanan ni. Jadi jahat kan. Saya kata mesti ada salah faham dia dengan apa ni Syamsul lah barangkali kan. Saya pun tak mau ambil tahu apa isu sebenarnya kan. Tapi kata dia pasal dia gugurkan, saya pun tak pasti apa sebab dia. Jadi saya tak boleh komen banyak lah benda tu. Saya tak mau menggores hati anak saya, menggores hati orang lain yang terlibat kan. So saya kata saya jasa mendoakan yang terbaik pada anak saya, pada menantu saya. Begitu juga kepada Aaron. Aaron ni dunia filem ni pusing-pusing jumpa balik. Aaron, Adi Putra, semua orang-orang yang pernah bekerja dengan Scott Production. Bagi saya, mereka tu dah macam ada pertalian darah. Sebenarnya tak ada. Tapi kerana hubungan kemanusiaan tu. Bermanusia hubungan kemanusiaan kita baik dengan orang-orang banyak kita kan. Tak ada niat untuk pasal digugurkan Aaron, wah, Yusuf Aslam balas dendam. No. Demi Allah, dalam mati kecil saya tak pernah gitu. Malah saya rasa sedih, saya harap tidak ada boycott-boycott lah. Kita be professional. Jadi itu masalah isu dia dengan menantu-menantu saya. Itu isu lain. Tentang isu ni bagi saya, kita be professional. Kita ambil dia secara professional, tanpa prejudis. Jadi saya cuma sebagai ayah, terus terang. Pada Syamsul, saya jasa doa yang baik. Jadi kita cari sesuatu jalan yang terbaik bagi dia sendiri, bagi Syamsul sendiri pun, untuk menjernihkan segala keadaan. Lah. Sama ada dia dengan isteri dia, dengan ibu dia, kan? Saya mendoakan yang baiklah. Bagi ayah, demi Allah, saya tak ada menyimpan dendam apa. Because saya tahu anak muda dia ada dia punya konflik, dia ada orang kata gelora jiwa muda dia melalui proses. Macam saya ni, saya daripada bawah. Syamsul, dia dah ada satu zon selesa. Jadi, of course, perjalanan hidup saya dengan perjalanan Syamsul mungkin tidak sama. Dan saya pun tidak boleh menyalahkan jenis persen, kan? Bukan dia saja, kawan-kawan saya juga mendapati situasi yang sama. Masalah anak-anak muda dia orang ada konflik dengan bapak dia kan. Jadi saya doa yang baik je untuk anak saya. Saya pun tak selesa berlarutan begini hari-hari cerita yang benda yang sama. Anak saya dihenyakkan begitu. Orang korang nak backup. Saya sedih lah sebagai ayah tu sekarang. Tidak ada niat sebagai ayah nak tengok anak jatuh. Kalau dia tak buat filem saya, OG bukan filem saya, dia bawa Syamsul Production dengan company lain kan. Tapi tidak ada niat. Saya sendiri mendoakan walau dia tak dengan saya pun dia buat dengan orang lain, mudah-mudahan dia sukses. Satu hari kalau dia rasa nak balik dengan Scope Production, alhamdulillah. Kalau tak balik pun saya reda. Saya pun dah usia, berpengunjung usia. Saya untuk meneruskan syarikat Scope Production bagi saya yang penting adalah untuk meneruskan legasi saya, anak saya. Kalau tak ada apa ni Syamsul pun, apa ni pengarah macam Syafiq atau orang lain meneruskan legasi saya, saya juga akan turun padang terus untuk buat filem. Walaupun usia saya begini kan, perjuangan harus diteruskan sama ada apa situasi yang berlaku lah. Walaupun Syamsul dengan saya ke, kalau dengan orang lain pun, perjuangan Scope Production yang saya bina daripada titisan, daripada keringat dan air mata, saya akan teruskan selagi saya sihat, selagi saya bernyawa, demi untuk kaki tangan saya. Saya ada ramai kaki tangan, dekat 40 orang kaki tangan. Itu yang paling penting untuk saya jaga, bukan untuk fikirkan perut saya saja. Sebab tanggungjawab seorang majikan ialah menjaga kaki tangan. Dia orang ada keluarga dan sebagainya. Itu bagi saya paling penting.